Halo Yuter, Chandra di sini. Sebelumnya perkenalkan, aku adalah salah satu talent dari Inspira Influencer yang dibangun langsung oleh Yong Antop. So, salam kenal dan welcome di YouTube Yong Antop. Nah, jadi hari ini aku dapat challenge nih dari tim Yot, yaitu What is my bag challenge. Nah, ini apa sih? Mungkin teman-teman penasaran apa aja sih yang dibawa sebagai mahasiswa yang aktif di sekolah bisnis IPB University, aktivitas akademik, organisasi, dan tentunya perlombaan. Mungkin sebagian orang pasti banyak banget, yaitu laptop teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bingung apa aja sih bawa, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, ini dia teman-teman aku sebagai mahasiswa aktif di sekolah bisnis IPB University. Nah, ini ukurannya sangat ideal banget teman-teman, dari sini banyak banget kantongnya. Itu bisa buat tumbler, bisa buat laptop, bisa buat chargeran juga, bisa buat buku juga tentunya. Nah, isinya ada apa aja sih? Yuk, kita skill. Oke, yang pertama itu kita bawa laptop. Ini dia. Jadi sebagai mahasiswa sekolah bisnis itu harus benar-benar bisa membawa laptop teman-teman, karena ini sebagai wujud tombak kita untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan organisasi atau perlombaan. Dan sini ini laptopnya udah menemani aku hampir mau 2 tahun, jadi dari awal maba sampai sekarang mau kita bisa lima tahun. Nah, selanjutnya itu buku. Sebagai mahasiswa harus banget bawa buku, karena buku itu sebagai catatan kita teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi menghadirkan dosen, lagi belajar, itu teman-teman harus mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh dosen. Nah, dengan mencatat hal penting, teman-teman bisa langsung mempelajari kembali setelah teman-teman pulang dari kuliah. Nah, selanjutnya itu ada tumbler teman-teman. FYI aja, kalau misalnya teman-teman mau samaan tumblernya, langsung aja cek Instagramnya Yourstar, karena di sana banyak banget pilihan tumblernya. Nah, kenapa sih harus pakai tumbler? Selain menghemat budget juga, teman-teman bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Making Ocean Plastic Free pada tahun 2017, ada sekitar 182,7 miliar sampah yang ada di Indonesia, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya sampahnya belum terurai sampai sekarang dan ditambah lagi sampah yang baru, itu bahkan banyak banget teman-teman. So, teman-teman harus menjaga lingkungan, kalau bukan kita, siapa lagi, kalau nggak sekarang, kapan lagi. Yang terakhir itu ada parfum, yang tadi aku bilang. Yang satu ada apa aja sih? Nah, ini parfum buat laki-laki yang ideal teman-teman, yang cool, dan ini bisa meningkat rasa hati perempuan. Jadi sebagai laki-laki yang cool, harus wangi tentunya, jangan sampai bau ya teman-teman. Nah, ini dia barang bawaan versi aku. Kalau menurut teman-teman, apa aja sih yang dibawa? So, jangan lupa di komen, karena bakal ada hadiah menarik loh buat teman-teman. Jadi, jangan lupa buat teman-teman langsung like, subscribe, dan komen. Kita bikin video apa lagi ya. See you on top.